ni adalah yang first lah untuk kita buat today special about kita punya staff dan teacher-teacher dekat specialty. So ada banyak benda best-best. So macam hari ni kita nak berkenalan melalui lagu. Macam aku sendiri, so ada dua benda. Ada dua benda task yang aku buat. Which mean satu adalah pilih lagu yang boleh trigger kita untuk teringat dekat someone special. Tak kisah satu-satu. Dan satu adalah lagu yang boleh ubah kita punya mood, boleh turn kita punya mood. Macam bagi aku sendiri, lagu yang boleh trigger aku untuk ingat someone special adalah banyak lah lagu. Sebab aku jenis suka dengar banyak lagu. Kalau untuk awet aku yang kalau tengah gaduh, so aku suka dengar lagu Derita Merindu, Ali Fikir. Kaulah bahagia bagiku, kaulah derita. Kalau aku teringat dekat mak aku akan dengar lagu Yuna. Jika engkau minta intan permata, Teruki di Bintang. Aku akan teringat dekat mak aku, bapak aku. Kalau aku teringat dekat dia, aku dengar lagu Aris Ariwatan. Satu kasinan abadi, tiada tandingi, dia yang satu. Kalau untuk member, kalau macam untuk personally aku pun banyak juga. Untuk setiap mood ada lagu-lagu aku sendiri. Kalau macam tengah santai, tengah tenang, aku akan dengar lagu MSA. Jiwa lama bersengketa. MSA, apa semua jenis lagu MSA. Kalau aku tengah mood high active lah, aku akan dengar lagu Beast the Bee lah. Semua lagu Peace the Veil aku akan dengar. Kalau macam tengah santai-santai, macam tengah jalan-jalan, aku akan dengar lagu indie lah. Nama kau bunga. Lagu-lagu indie aku akan dengar lah. Dalam ni juga banyak staff-staff kita yang banyak ada lagu-lagu diorang sendiri. So kalau ada yang kena dengan hampa semua yang tengok, so boleh komen dekat bawah. And kalau ada yang kena dengan taste aku, kita geng. Pun boleh komen kat bawah. Macam hang Aziz, hang suka lagu yang macam mana? Apa lagu yang boleh trigger hang? Okay, macam aku pun sama juga. Aku pun suka dengar macam-macam lagu, macam-macam genre. Tapi specifically aku suka hip hop lah. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Hip hop memang dianggi lah. Okay, nice. Kalau macam sendu, time sedih, hujan, aku akan dengar lagu Adele lah. Ya, Adele. Tu mood lah untuk ubah mood lah. Untuk mood, bagi ada feel sikit. So kalau yang boleh trigger kat someone special? Trigger kat someone special lah. Asal lagu Adele juga. Never mind, I'll find someone like you. So, yang tu akan teringat dekat siapa? Kalau dengar lagu dia. Especially friend aku. Friend lah. Tapi Derek juga nice. Aku Azrul Haziq. Tapi boleh panggil aku Haziq. Ambuk pun boleh. Apa tugasan kat sini? Tugasan kat sini macam biasalah, aku bahagian editing, macam marketing punya advertising, marketing punya video, aku lah bahagian editing. Banyak yang nampak ni. Hey, banyak eh? So, kenalkan diri anda. Nama Azmi. So aku teacher trainer kat sini. Dan selaku founder of Specialistic lah. So hari ni kita nak perkenalan lah dengan founder Specialistic ni. Hari ni sebab semua orang dengar lagu kan. Bos pun dengar lagu, dengar lagu Arab. So hari ni kita nak perkenalan melalui lagu. Okay, kalau mengingatkan seorang tu, tajuk lagu tak ingat sangat. Lagu apa yang Kasi minta itu pasal? Itu Fine Bowlers. Apa tajuk dia? Jangan Pisahkan. Lagu Jangan Pisahkan. Jangan pisah.
lagu tu memang lagu kami berdua dulu-dulu lah. Apa? Lagu ni saya tak pernah dengar sampailah ditujukan lagu tu pada saya. Okay, okay. So maknanya lagu tu first datang daripada Kak Z dulu lah. Ni leave application form. Mana-mana minta cuti pun ada. Ni tengok bos yang bagi leave application form. Apa cerita namanya? Thank you. So, ni siapa nama? Kenalkan diri anda. Saya Miss Universe Baziana. Saya adalah Chief Everything Officer di sini. Okay. Termasuk bibik menjaga anak. Okay. So, ni budak ni siapa nama dia? Hai Hazan. Ni adalah peneman setia dan pengacau setia di office. Kalau someone special, of course my other half, Encik Boss Azmi Halid. Masa cinta-cinta dulu, kita orang suka lagu Jangan Pisahkan daripada Fine Baller. Jangan pisahkan aku dan dia, Tuhan tu. Suka Fine Ballers? Yelah, kenapa macam bila dengar lagu tu teringat dekat suka lirik dia, yelah jangan pisahkan aku dan dia. Yeah, okay. Sweet. OG. Kan. Lagi satu lagu. Lagu nasyid. Yelah, lagu apa? Apa tajuk lagu tu? Tajuk lagu Tuhan Cinta Aku. Ya Allah, Engkau Tuhanku. Kenapa? Lagu-lagu keinsafan gitulah. Ya, kenapa bagi lagu tu macam kena dengan diri Akak? Bobo. Alah. Malu. Malu pula. Aku tak nak. Cepat ah. Apa dia? Tengah ni, apa belit untuk tadika punya package. Untuk target 2019. Nak buat apa kat company. Hello. Ha? Saya Jana, customer service special state sim school. Kalau rasa nak enroll untuk sim ini, boleh jumpa dengan saya atau contact saya. Stop jam. Aku tak tahu lagu apa. Aku tak layan lah soalannya. Lagu aku dengar macam tu nak dengar, nak ingat ke orang tu. Tapi lagu tu adalah normal lah. Normal people mesti dengar lagu lah kan. Apa lagu? Mengapa terjadi? Crash. Dia tak pilih tau. Tapi bila dengar lirik dia tu kena pula dengan jiwa. Kena, alamak, lagu ni macam kena pula dengan life aku. Macam tu lah. Yang kedua, lagu yang distract diri hang. Banyak lagu Faizal Tahir kot. Assalamualaikum. Sebab Assalamualaikum tu untuk semua. Sebab aku masukkan diri aku ni seorang yang friendly. Aku boleh berfriendly dengan semua orang. Semua orang aku boleh get along masuk. Itulah Assalamualaikum dunia. Dah. Eh, buat apa tu? Buat apa? Tengah buat apa? Okay, sekarang ni aku tengah nak buat lane untuk pool. So, lepas ni kita punya pool ada sistem lane lah. Macam, Pusat akotik lah. Okay. Weh, macam pusat akotik eh? Okay, nama aku Muhammad Syarizad. Okay. Buat kat sini panggil aku Hijaz. Okay. Ataupun Ben. Ben eh? Wah. OAG lah. Yang semua lagu dia boleh trigger aku untuk ingat yang dulu-dulu lah. Siapa yang special, yang paling special sekali?
Yang special brand aku yang sekarang ni. Yang sekarang ni. Siapa nama? Nama tak boleh rahsia lah. Nama rahsia. Ah, nantilah. Kenapa hang teringat dekat girlfriend hang bila dengar lagu tu teringat kat girlfriend? Sebab, apa yang mencetuskan hang? Sebab ada satu lagu ni aku lupa tajuk dia. Lagu ni setiap aku pasang dia berkait dengan macam itu hubungan aku lah macam tu lah. Yes, sweet lah. Yeah, pergi. Okay. Bagi aku genre lagu tu tak ada, tapi genre dia reggae lah bagi aku. Kenapa reggae tu boleh describe dia yang sini? Sebab aku tak suka yang terlalu heavy sangat. Tak suka yang terlalu apa slow sangat. So dia tengah-tengah. Relax, santai. Yang penting jalan. Gitu. Okay, next. Kau nak buat apa hari ni? Ni siapa pula ni? Kenalkan diri anda. Saya Fatin, swim teacher kat sini. Kalau ada student-student kita yang belajar swimming dengan teacher Fatin, say hi dekat komen dan like dan share video ni, okay? Okay, hari ni kita nak kenal teacher Fatin dengan lebih dekat sikit lah. Okay, yang pertama lagu yang apa ingatkan orang? Yang ingat someone special. Ada satu lagu ni sampai Sakura Band lah. Polaroid. Tiba masa untuk kita ceritakan semua. Keluar berjalan. Sakura Band Polaroid. Kenapa? Lagu ni dia mengingatkan masa study dulu lah dengan geng-geng ICZM UMT 2016. So 2017. So kalau geng-geng tu, tengah tengok video ni, kita orang tengah ada 8 orang je. Memang lagu ni kalau setiap kali dengar kan, sebab kita orang habis kelas terus okay, plan kita nak pergi bercuti mana, pergi panjat gunung, pergi main air terjun. Mostly pergi main air terjun lah dekat Terengganu. Memang selalu pergi jalan-jalan ke area Terengganu. Best lah time duduk UMT tu. Kalau dia orang tengah tengok video ni, apa yang kau nak cakap? Aku rindu korang. Lagu yang menaikkan semangat lah. Lagu Fight Song. This is my fight song. Take that. My life song, prove I'm alright song. Fight song. Contoh, Rachel Platten. Nanti kena dengar lah. So lagu tu memang best lah. Lagu tu kalau dengar dia macam kita nak boost spirit lah. Bila dengar lagu tu macam okay, terfikir kenapa nak down, kena naik lah. Okay. Lawan sifat sedih tu apa semua, kita keluar daripada zone selesa. Macam jadi teacher ni, tak pernah sepanjang hidup pun nak jadi teacher. Once tengok, dah jadi teacher. Moga-moga dapat memberi khidmat kepada anak-anak. Okay. Nama saya Kiki. Boleh panggil saya Bonda. Bonda Kiko. Umi Kiki. Okey. Lagu yang trigger Kiki untuk teringatkan seseorang. Describe. Lepas tu describe. Describe kenapa? Cinta tanpa syarat. Dia cintaiku tanpa syarat. Siapa nyanyi? Yang menyanyi cover dari Gen Halilintar. Sebab dengar lagu tu macam tersentuh juga. Paling describe diri Kiki? Lagu Once. Once. Tajuk? Simfoni. Alun sebuah simfoni. Kata hati disadari. Simfoni. Kenapa lagu tu Kiki rasa describe di Kiki? Sebab lagu tu cantik. Lepas tu menyentuh hati. Okay. Nice lah. Nice. Hello.
Kena ni apa pasal? Apa pasal? Tengah buat apa? Hang tengah buat apa? Sekarang tengah buat apa? Tengah merepair bin bag. Saya Hadi. Okey. Saya seorang teacher trainee dekat Spastistik lah. Selain train training. Okey. Tolonglah repair bin bag. Tolong repair bin bag. Lagu Mamat Mamat. Lagu Mamat. Kau disiram bayu pagi. Ah, kenapa lagu tu macam bila dengar lagu tu? Lagu Mamat tu memang touching lah, dengar sambil dengar sambil teringat lah mak kita. Lagu yang menggambarkan diri aku pula. Mungkin AC/DC ke? Lagu AC/DC ni mostly memang rock lah. Tapi buat bagi kita macam aktif lah. So kalau macam kau down, bila dengar lagu tu dia boleh turn, dia boleh turn mood terus lah. Jadi sekali aku semua hilang lah stres. Lupa nak cakap, lupa nak kenalkan diri. Nama aku Faris. Dekat sini aku adalah head untuk design, video, foto, media lah, tengah media. YouTube content pun aku yang buat. Kalau korang dah tengok semua jenis video-video dalam YouTube, itu aku yang buat. Dan ada juga yang Haziq buat, yang di supervise oleh aku lah. Dan aku juga adalah marketing dekat sini. Bagi aku banyak kerja tu, kalau hampa dengar macam leceh, tapi sebenarnya aku boleh buat sebab environment work dekat sini adalah salah satu yang boleh ubah kita punya persepsi daripada banyak kerja dia jadi cool tau. Boleh follow kita punya Instagram, follow kita punya Facebook, dan jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Untuk next week, aku ni adalah task aku lah. Untuk next week aku nak korang suggestkan dekat aku, suggestkan, boleh komen kat bawah, suggestkan apa benda yang best yang kita boleh buat untuk minggu depan. Macam challenge ke, kalau ada challenge boleh komen. Kalau korang rasa macam nak tengok team spesifik buat ataupun teacher buat, boleh komen kat bawah. So ini je untuk setakat hari ni. Jumpa lagi.